siapin gunting, pulpen, sama buku gambarnya, tapi yang cover. Oke guys, balik lagi di YouTube channel gua. Kali ini gua bakalan ngasih konten video membuat packing Vespa di bagian bak gigi atau bak perseneling. Jadi sebelum lu pada buat packing, lu itu harus punya packing yang dari bawaan Vespanya atau yang di spare part Vespanya lah. Karena ya kalian para skuteris juga tahu lah packing Vespa setebal apa sih, ya kan? Makanya gue ngebuat packing juga dari buku gambar anak SD. Nah, buku gambar anak SD ini menurut gue lebih tebel dari packing yang ini. Jadi caranya, kalian siapin gunting, pulpen, sama buku gambarnya, tapi yang cover buku gambar. Oke. Kalian ceplak aja kayak gini. Udah gue ceplak ini. Nah, kalian ceplak kayak gini, kalian ceplak, baru kalian gunting. Ini udah sebagian gunting, baru sebagian sih, baru sedikit. Ada guntingnya, kalian tinggal ngikutin alurnya aja, alur yang kalian gambar itu, yang kalian ceplak. Usahain yang garis pulpen ini jangan sampai kena, usahain. Karena ya kan udah sesuai sama yang kita ceplok. Takutnya pas kita coba di bak perseneling atau bak gigi nggak ngepas atau kelebihan. Caranya mudah, gampang kok. Tinggal ngikutin alur doang. Nah, ini kan ini yang kosong nih. Cara matangnya juga gampang. Kita tinggal tekuk aja. Tekuk dulu, jangan tekuk-tekuk banget. Ambil tengah. Nah, setelah kita udah ambil tengah kan ada bolongan nih. Baru kita masukin guntingnya. Potong senyaman kita, ngapinya semana senyaman kita aja, ikutin alurnya juga, alur tengahnya. Di sini paling ribet motongnya, sumpah nggak bohong gua. Kalau kita buat packing tuh pasti paling ribet buat ngebolong-bolonginnya. Jadi kita harus serius, kayak kalian ngejalanin hubungan sama wanita-wanita kalian gitu. No. Oke. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Oke guys. Karena subscribe itu gratis. Harus benar-benar serius. Intinya tetap kalian harus ikutin alurnya biar nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kelonggaran juga.
bersama kan. Semoga bermanfaat dari konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Oke, see you to next video.